Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. صدق الله العظيم. Para tuan-tuan guru, para asyatid, para alim ulama, jamaah kidam salat subuh Masjid Al-Hikmah Komplek Puri, yang insyaallah semuanya mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang pilihan yang mampu dengan qudrah iradah Allah bisa hadir ke tempat rumah Allah yang mulia ini dalam rangka salat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan dengan thalabul ilm, ta'lim. Kenapa kita atau di Masjid Al-Hikmah ini disiapkan atau difasilitasi untuk adanya thalabul ilm, ayat ta'lim? Karena al-ilmu wasilatut taqwa. Ilmu itu adalah perangkat untuk menjadi orang yang takwa. Ilmu menjadi perangkat untuk mengangkat derajat kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jamaah sekalian sangat rugi bila mana di dalam pelaksanaan ubudiyah kita kepada Allah atau amal saleh kita tanpa didasari dengan ilmu akal. Mayyidillah bi khairan yufaqih fiddin. Siapa orang yang ingin mendapatkan kebaikan kemuliaan, maka dia harus tafaqquh fiddin, memahami ilmu agama, sehingga memahami agama ini secara komprehensif, secara menyeluruh, masuk dalam agama Islam, menjalankan aktivitas secara kafah, sehingga kita akan mendapatkan kemuliaan hidup dunia dan kehidupan di akhirat yang abadi. Sehingga Ibn Abdillah
dalam kitab hikam yang menyampaikan lau asyraka laka nur yakilai nur masyirah la ra'ita al-akhirah akrab minka min antar tahila ilaiki. Dan konsep kita menjalankan proses kehidupan ini jamaah sekalian, bila mana kita memahami dengan kajian keilmuan, baik ilmu syariat ataupun hakikat ataupun ilmu tasawuf, orang-orang tasawuf memandang bahwa kehidupan kita ini adalah kehidupan yang begitu indah, jannah, surga yang penuh dengan kenikmatan. Jadi orang-orang yang memahami keilmuan saudara, bahwa kita selama ini menginginkan kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan akhirat, ai jannah, yang memang itu nanti kita akan kembali ke alam keabadian, yaitu jannatul na'im, yang insya Allah jamaah semua yang ada di sini kita akan bersama nanti menempati tempat yang indah, syurga jannatul na'im. Bahkan kita bisa bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad. Tapi orang-orang yang memahami konsep ini saudara, dia tidak lagi memandang bahwa nanti syurga itu di akhirat, tapi dia menjadikan hidup di dunia ini adalah syurga baginya. Karena dia memahami konsep bahwa surga jannah itu adalah suatu simbol di mana itu adalah ridha Allah, simbolnya keridhaan Allah kepada hamba-hambanya, dan hamba-hamba yang ada di dalamnya adalah orang-orang yang ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Neraka adalah suatu simbol sukhullah, kemarahan Allah kepada orang-orang yang kehidupannya penuh dengan maksiat dan mereka menentang dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa jemaah sekalian? Kita dalam kehidupan ini, ketika kita menjalankan hidup ini penuh dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka kita sudah mendapatkan jannah syurga keindahan. Salah satu orang-orang yang mendapatkan keridhaan Allah dan ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala adalah jamaah sidang salat subuh pada pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Karena kehidupannya sudah mendapatkan kenikmatan dan memahami bahwasanya kehidupan ini yang Allah ciptakan buat kita semua, kita akan mengalami kenikmatan, keindahan, sekalipun dalam proses faktanya kita akan mendapatkan ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang yang sudah memahami konsep keilmuan, ujian, fitnah, masalah, problematika kehidupan semua menjadi indah jamaah sekalian. Kenapa? Karena dia sudah memahami konsep tentang bahwa semua kehidupan ini atas kudrah iradah Allah Subhanahu wa taala, maka dia kembalikan semuanya inna lillahi wa inna ilaihi raji. Tidak ada lagi konsep dalam hidup banyak mengeluh, protes. Karena apapun yang terjadi di dunia ini, kita memahami bahwa itu sudah tertulis 50 ribu tahun sebelum dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal sekarang saudara jemaah sekalian, bagaimana itu semua bisa kita jalani? Bagaimana konsep kehidupan yang singkat ini saudara, yang dalam surah Al-Qamar ayat 22 Allah mengingatkan kepada kita laqad kunta fi ghaflatin min hadha. Kita ini jemaah sekalian, mohon maaf, Quran menyampaikan kepada kita jangan sampai
Kita ini termasuk orang-orang yang lalai, yang ghaflah. Kalau bahasa Nabi, an-nasu niyam wa idza matu intabahu. Manusia itu seperti laksana orang tertidur, tak sadarkan diri. Wa idza matu, kalau nanti sudah kembali, sudah memasuki alam barzakh, awwalu manazil akhirah, awal kehidupan akhirat, baru mereka terbangun dari tidurnya. Baru mereka tersadarkan. Kalau bahasa yang lebih buat menjadi pembelajar buat kita, kita ini seperti orang-orang yang bodoh. Kenapa dikatakan bodoh? Karena kita menganggap dunia ini is the best, dunia ini segala-galanya. Uang, cuan, pulus, materi, dunia ke dunia ini, itu adalah segala-galanya dalam kehidupan kita. Kedudukan, jabatan, itu adalah segala-galanya. Islam memahami konsep bahwa kita bukan tidak boleh kita memiliki uang yang banyak. Bahkan saya doakan jamaah Masjid Al-Imah, Allah takdirkan jadi orang-orang yang memberikan rezeki berkah, berlimpah, berupa harta. Bukan berarti kita tidak bisa, tidak boleh untuk mendapatkan jabatan yang bagus. Bukan kita tidak boleh memperoleh kekayaan. Yang menjadi esensi daripada anugerah karunia yang Allah berikan kepada kita adalah bagaimana harta kekayaan itu, jabatan itu menjadi maslahat, menjadi manfaat. Uang itu untuk bisa menjadi kebaikan, manfaat. Sebagaimana dulu pernah saya sampaikan, jamaah sekalian, uang itu, duit itu, bagaimana uang itu menjadi manfaat buat kita. Karena ada pemahaman bahwa uang adalah segala-galanya. Kenapa? Karena segala-galanya pakai uang, duit segala-galanya. Duit tidak dibawa mati, tapi ada model orang yang bila mana nggak punya duit, terasa mati. Bahkan ada orang yang kepalanya ini jemaah, itu berbanding lurus dengan isi dompet. Kalau dompetnya ringan, maka kepalanya berat. Punya. Kalau dompetnya berat, kepalanya ringan. Ada sampai model seperti itu tuh. Bukan mengalami tekanan dana rendah, tetapi mengalami tekanan dana rendah. Nah, uang itu yang kalau bisa saya sampaikan, D-nya itu buat dahar, buat makan. Jadi jamaah sekalian, kalau kita punya uang, jangan sayang, gunakan untuk makan, buat keluarga. Bahagiakan keluarga, jamaah sekalian. Itu yang disebutnya ilhalus sururi ala qulubil mu'minin. Kita bukan hanya buat keluarga saja, kita berikan mereka kebahagiaan berupa makanan yang nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala, tapi juga kita bisa menebar kasih sayang, menebar kebaikan-kebaikan kepada saudara-saudara kita, tetangga kita, jamaah kita. Lihat saudara kita anak yatim, lihat saudara kita yang dalam kesusahan, buat mereka bahagia dan senang. Dan itulah ciri-ciri min ahlil jannah, ciri-ciri orang-orang yang akan mendapatkan ketenangan, kebahagiaan hidup, bukan hanya nanti di akhirat balasan Allah, tapi di dunia. Orang-orang yang hatinya qalbun salim, hatinya mulia, hatinya penuh dengan rahmat dan rahimnya Allah, ada kenikmatan hidup, saudara. Kenapa hidup kita enggak nikmat? Kenapa hidup kita banyak gelisahnya? Karena kita tidak bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Karena kita selalu menzalimi orang lain, menyakiti orang lain. Ada hasud, ada dengki, ada dendam bahkan. Islam mengajarkan kita ar-ruhamah bainana. Saling kasih sayang, saling membantu, saudara. Bukan hanya secara vertikal kita, secara tradisional kita beribadah kepada Allah, salat subuh berjamaah seperti ini. Tapi daripada hablu minannasnya, konsep kehidupan sosial kita sesama muslim dan sesama tetangga dan saudara-saudara kita. Kadangnya jamaah sekalian, inilah indahnya Islam. D-nya buat dahar, U-nya buat usaha, I-nya buat ibadah. Ini esensinya. T-nya buat tabung. Jadi
jamaah sekalian yang Allah anugerahkan rezeki berupa materi, ini yang utama. Uang itu buat ibadah, buat pergi haji, buat umroh, buat satu dan anak-anak yatim, memberikan kepada para duafa, saudara-saudara kita yang hidup dalam kelemah, yang penuh dengan penderitaan, kita bantu. Ada pembangunan sarana-sarana ibadah, kita bantu. Itu esensi daripada uang itu, Pak. Itu yang nanti yang akan mengantarkan kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita termasuk orang yang as-sakhi, orang yang dermawan. Orang yang dermawan adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah, dekat dengan Allah, dekat dengan syurga, dekat dengan manusia, jauh dari neraka. Sebaliknya, orang yang pelit, bakhil, medit, butuh kasihan sepadan kuning, maka orang itu jauh dari Allah, jauh dari syurga, jauh dari manusia, dekat dengan neraka. Neraka merasa gak nyaman, itu neraka aja mas kan, rasa gak nyaman tuh orang yang pelit. Dia masih menggenggam saja itu materi dunia, seakan-akan dia miliknya, padahal amanah, rezeki, harta itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang kita terima kasih, terima kasih. Maka lihat orang yang dermawan, yang selalu membantu orang, yang selalu hidupnya berbagi, idkhulu sururi ala qulubil mu'min, tenang batinnya. Ketenangan itulah yang dia sudah mendapatkan rasa surga. Coba jemaah, coba dicek, dirasakan. Ketika kita hidup ini penuh dengan berbagi kepada saudara-saudara kita, saling membantu, saling mendoakan, maka konsep ini saudara-saudara jalani bapak-bapak ibu-ibu setelah sholat subuh atau kapan saja, terutama sholat subuh, berdoalah, ya Allah muliakan, bahagiakan, angkat derajat mulia, sehat walafiat, rezeki berkah berlimpah, ya Allah. Doakan buat diri kita, buat keluarga kita, doakan saudara, adik-adik kita, saudara kita, paman kita, tetangga kita, guru-guru kita, doakan. Orang kalau orang-orang beriman, orang-orang yang bertakwa itu demikian, saudara. Dalam dirinya, hatinya, ia selalu dekat dengan Allah dan selalu ingin menjadi khalifah. Asma Allah yang mulia, sifat-sifat Allah yang mulia, Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan sifat-sifat Allah yang lainnya, dia aplikasikan, dia wujudkan dalam kehidupan sehari-hari, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Kalau demikian saudara, indah ini. Gak mungkin orang itu akan benci dengan orang lain, dendam, hasud, karena hidupnya dia mulia, kalbunya mulia, kalbunya salim, nafsun dan nafsun mutmainnah. Sebaliknya, bila hidup kita penuh kedengkian, hasud, dendam, menyakiti orang lain, menzalimi orang lain. Coba lihat saudara, orang-orang yang hidupnya selalu menzalimi orang lain, menyakiti orang lain, membuat orang lain susah, mematikan karir orang lain, maka hidupnya akan gelisah saudara. Gelisah hidupnya. Kunci dari semua apa? Dosa. Ketika hidup kita ini penuh berlimpah dengan maksiat, dosa, kezaliman, pastikan saudara, hidup kita gak akan tenang. Orang yang hidupnya gak tenang, gelisah, apakah itu gambaran? Gambaran yang tidak nikmat itu kegambaran neraka saudara. Nah, panas, gak nyaman. Maka yang akhirnya nanti dia akan merasakan sempit hidupnya, karena dia jauh dari Allah, jauh dari manusia. Dia tidak akan bahagia, gak akan bahagia. Sejatinya mungkin dia senang, zahirnya dia senang, tapi batinnya menderita, tidak tenang saudara. Karena ketenangan ada dalam ketaatan. Ketenangan batin kita ini ada dalam kebaikan dan amal soleh seperti bapak-bapak. Ini saking tenangnya, maka saking tenangnya ada yang tertidur. Gak apa-apa, jangan dibangunkan. Karena kita sedang berada di roda terjaga, sedang ada di taman syurga. Saking tenangnya itu. Bapak-bapak mungkin di rumahnya gelisah hidupnya dia. Apa-apa mas? Bapak-bapak sudah datang ke majelis ilmu seperti ini, masya Allah, tabarakallah, ada ketenangan, ada kenikmatan hidup. Yang nanti bapak sekalian pulang dari sini, pulang dari kerja nih, dari majelis ini, kita tebarkan kebaikan, 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 kebaikan.
Maka mulai hari ini, detik ini dia masih akan berubah mindset kita. Yang selama ini kita mungkin menjadi orang yang bakhil, yang pelit, yang selama ini kita selalu membuat ada rasa dengki, dendam dengan orang lain. Hilangkan itu semua. Bila kita akan mendapatkan nikmat rasanya syurga. Dan nanti orang-orang demikian, Allah sudah siapkan. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Saudara-saudara jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang tadi konsep bahwa kita ini menganggap dunia sangat penting, harta itu sangat penting, jabatan adalah segala-galanya. Nanti saudara, orang-orang itu yang sudah meninggal itu dibuka oleh Allah. Orang-orang yang sudah berada di alam barzah, yang sudah kembali kepada Allah, mereka sudah menyatakan dan merasakan hakul yakinnya janji Allah. Inna wa'adallahi haq. Ternyata janji Allah benar. Makanya orang-orang yang sudah di alam barzah, orang-orang yang sudah meninggal dunia, mereka itu cita-cita satu jemaah. Tahu cita-cita apa? Mereka ingin balik lagi ke dunia. Mereka ingin balik lagi ke dunia. Maka kata Tuan Syekh kita, Syekh Imam Ghazali, kata beliau, kalau bila mana hidup kita ini sudah ada rasa jenuh, penat, bosan, bahkan ada rasa putus asa, ingin mengakhiri hidup ini, kata Imam Ghazali, silakan kau ke kuburan. Untuk mengingatkan bahwa orang-orang yang ada dalam kubur, orang-orang yang sudah di alam barzah, mereka itu cita-cita satu, untuk bisa balik lagi ke dunia. Kita yang berada di dunia ini, kenapa pengen mati? Orang yang sudah mati saja pengen balik ke dunia. Kita yang ada di dunia pengen mati. Walaupun kita semuanya sudah diponis oleh Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tapi ya sudah, kita cuma hanya menunggu giliran. Saudara-saudara kita, orang tua kita, tetangga kita, yang kemarin minggu lalu masih ada, bulan yang lalu masih ada berjamaah di masjid ini, sekarang sudah kita didapatkan. Kemana mereka? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka konsep inna lillahi ini saudara, harus dari sekarang sudah kita pahami bahwa hidup ini semua adalah milik Allah, semua titipan Allah, semua punya Allah, dan semua kita kembalikan ke Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun ujian yang Allah berikan kepada kita jemaah sekalian, bila mana konsep kita menjalankan hidup ini, kita membalikkan semuanya, inna ma'ana ashku basri wa husni ilallah, semua akan dibereskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebanyakan kita, karena kita jauh dari Allah dan kita menganggap dunia ini segala-galanya, yang terpenting adalah jamaah sekalian, wasjudu waqtari, ini yang penting, sholat subuh berjamaah, kajian ta'lim, thalabul ilmi, berbagi kepada saudara-saudara kita, melaksanakan ubudiyah, ibadah kepada Allah, berbuat baik dan ihsan, berbuat baik kepada orang lain. Maka jamaah sekalian, itu sesungguhnya esensi kehidupan, itu yang maha penting. Jangan sampai kita menyesal kalau nanti sudah kita kembali kepada Allah, penyesalan itu sudah terlambat. Maka jadilah orang-orang yang terdahulu sekarang saudara, tanamkan kesadaran bahwa selama proses hidup kita ini, semenjak akil balik sampai sekarang, sudah begitu banyak dosa yang pernah kita lakukan. Maka sebelum kita balik kepada Allah, kita dalam keadaan fitrah, dalam keadaan seperti bayi yang baru dilahirkan. Karena awalnya kita lahir fitrah, lahirnya suci, bersih. Seiring dengan perjalanan waktu, di mana di roh kita ini ada jasad kita, di dalam ada roh, bercampur roh, bercampur roh kita, jasad kita ada roh. Maka ada nafsu, ada keinginan, ada ego. Sehingga semenjak akil balik sampai saat ini, begitu banyak dosa dan maksiat yang kita lakukan. Allah menginginkan kita ini kembali dalam keadaan suci jemaah sekalian, kembali kepada Allah dalam keadaan mulia. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lain jalannya adalah taubatan nasuha. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara yang sampai saat ini belum taubat, segera wasa'u ila maghfirati rabbikum. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Iblis iwaswis
setan Yesus menggoda kita, membisikkan kita, nanti saja, ntar aja, besok aja. Amal ummati baina sittin wa sab'in, umatku kata Rasulullah antara 60 sampai 70 tahun. Jangan sekalian usia kita berapa sekarang, tinggal kalkulasi di hisab saja. Kalau yang usia 40 tahun masih ada 20-30 tahun lagi untuk mencapai 70, masih 30 tahun lagi. Iya, kalau sampai 70 tahun, kalau tidak sama. Karena al-mautu ya'ti baghta, kematian datangnya terkadang tiba-tiba yang kita tidak ada yang tahu. Dan sudah dibuktikan oleh Allah beberapa minggu ini, orang-orang yang matinya dalam keadaan mendadak. Ada yang sedang berdakwah, ada yang lagi tertidur. Banyak Allah buktikan. Artinya hidup ini singkat, kenapa? Karena bisa jadi hari ini kita ada, nanti malam belum ada jaminan. Besok Bapak Ibu belum ada jaminan. Apakah besok kita masih bisa sholat subuh? Bisa jadi ini sholat subuh yang terakhir buat kita. Karena di mindset kita nih Bapak Ibu sekalian, di mindset kita, kita ini merasa masih panjang. Betul-betul? Merasa panjang, kita masih panjang. Kita gak tahu, maka segeralah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon ampun. Dosa kita masih ada. Dengan kebaikan-kebaikan, ketaatan hari ini, sholat subuh, kajian, talabul ilmi, ini yang menjadi menghapus dosa-dosa kita. Bukan hanya nilai kebaikan yang kita dapatkan, tapi juga menghapuskan dari dosa-dosa yang masih ada dalam diri kita. Bila mana masih ada dosa-dosa itu, maka orang-orang yang sabar dengan ujian Allah itu juga menjadi penghapus dari dosa-dosa kita. Jamaah sekalian yang ada di sini, ini adalah kita semua adalah orang-orang yang setiap individu kita pasti diuji, pasti diuji, pasti sedang ada ujian. Enggak ada yang enggak diuji, saudara. Macam-macam ragamnya ini diuji oleh Allah. Ada yang diuji dengan penyakit yang sudah puluhan tahun punya penyakit, diuji oleh Allah. Ada yang diuji dengan anak, fitnahnya. Ada yang diuji dengan keluarga, dengan salah saudara. Ada yang diuji dengan ekonomi elit, ekonomi sulit. Semua ada ujian, enggak ada yang diuji. Maka ketika kita menerima ini dengan konsep kesadaran bahwa ini semuanya dari Allah, kita terima. Itu bukti salah satu cintanya Allah. Idza ahabballahu 'abdan ittaba. Allah kalau cinta, ini bahasa rindu Allah jemaah. Allah kalau sudah cinta kepada hambanya, salah satu bukti cinta, bentuk cintanya Allah adalah Allah berikan ujian agar kita selalu ingat Allah, kita selalu dekat dengan Allah. Sebab terkadang jemaah sekalian, ketika kita lagi sehat, kita lupa kepada Allah. Ketika kita lagi jaya, lagi hebat, kaya, kita lupa kepada Allah. Tapi saat kita lagi kekurangan ekonomi, ketika mungkin ketika kita lagi sakit, kita sebut nama Allah, kita rindu kepada Allah, kita rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pahami saudara, ketika Allah berikan ujian kepada kita, itu bahasa rindunya Allah kepada kita agar kita selalu menyebut namanya, kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pastikan jamaah sekalian bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani kehidupan kita ini sebelumnya. Allah memberikan kemudahan-kemudahan. Kalau kita memahami konsep bahwa kita kembalikan semuanya kepada Allah, maka Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita semuanya. Dan akhirnya ketika taubat sudah, lalu dengan ketaatan Allah sudah hapuskan kesalahan-kesalahan kita. Bila masih ada, Allah berikan ujian untuk benar-benar menghapus dosanya. Terakhir saudara, terakhir sakratul maut. Sakratul maut, ketika itu masih ada, karena kita, Allah inginkan kita kembali kepada Allah sebagaimana bayi yang baru dilahirkan, suci dan bersih. Sehingga ketika kita sudah mendapatkan derajat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah panggil kita dengan panggilan yang indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati.
terakhir, saya mohon maaf bila banyak salah dan khilafan dalam penyampaian ini. Mudah-mudahan ada manfaat, ada secerca harapan dan hidayah pulang dari kajian talabul ilmi ini. Allah berikan kepada kita kekuatan lahir batin untuk hijrah, merubah saudara pemahaman-pemahaman kita yang selama ini konsep bahwa hidup ada segala-galanya, dunia segala-galanya, materi segala-galanya, merubah mindset itu saudara. Itu semuanya sudah tidak akan penting lagi kalau sudah kita masuk ke alam barzah. Inilah sesungguhnya yang dicintai oleh Allah. Kajian, talabul ilmi, sholat subuh berjamaah, kebaikan-kebaikan kepada orang lain, itu sesungguhnya yang akan mengantarkan kita mendapatkan kemuliaan hidup di dunia, kebahagiaan hidup di dunia, rasa syurga yang kita dapatkan. Nanti Allah akan janji kita akan kembali ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kafaratul majlis. Mohon maaf lahir batin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.